Iya. Oke. Saya mau bikin random video lagi. Video makan. Kali ini kita makan bebek Madura ya. Segini. Harga cuma 25.000. Bumbu madura ini kita buka. Wesh, ini nih, kalau nggak ada ini, nggak ada ini, nggak perlu nggak pete madura ini, karena hanya bumbu hitam ya. Enak. Ini sambelnya kita tuang juga. Jadi 20.000 kita dapat BB 1, 2, 3, bumbu madura sama sambal. Oke, kita makan. Kita lihat bebeknya. Empuk banget. Tuh. Sampai kamu nggak lepas. Ini bebek bumbu madura yang di videonya Tan Bui Kun yang di Gorsat yang di Gorsat ya, waktu itu kan dia mampir ke sini. Dia kulineran di Gor Satria. Lupa tadi namanya apa. Jadi ya itulah referensinya dari Tan Bui Kun. Nanti videonya dikasih judul. Lihat yang di videonya Tan Bui Kun dulu. Gak pernah enak. Sambelnya juga pedas. Tapi masih enggak apa, enggak yang pedas banget gitu. Jadi masih nyaman. Garing di luar, empuk di dalam, juicy. Wah. Bumbu maduranya
Oke. Kita komboin. Kita combo ini timun, bumbu madura, bumbu hitam madura, sambal. Oke, kita masukin dulu ke mulut. Langsung nyemot nasi. The best. Videonya udah jalan belum ini? Oh udah. Kalau nggak salah tadi kalau pakai nasi itu 28, kalau nggak pakai nasi 25. Tadi aku belinya yang 25 pakai nasi rumah aja. Tuh. Duanya bisa dimakan. Saking garingnya. Tuh. Kalau menurut saya. Tulangnya sampai bisa dimakan karena saking garingnya. Kalian kalau lagi di Proto wajib kesini sih, baik wajib makan ini sih. Ya kalau yang suka bebek aja. Tapi kalau yang nggak suka boleh coba. Siapa tahu jadi suka karena keenakan dari bebek bumbu madura ini. Masih saking gedenya masih banyak. Bumbu madunya masih banyak. Sambal masih ada. Satu ini penuh. Bumbu maduranya. Ini calonnya juga satu ini penuh. Jadi 25 ya sangat murah dan enak waktu itu. Oh ya, ini tulang ya. Coba buktiin lagi ya, apa tulang ini masih kediuk juga.
Masih. Jadi udah masa makan tulang. Iya kan. Oke, kita pindahin dulu biar nasinya dapat semua. Maaf guys, emang guys. Cuma video makan. Oh ya, Gosatria itu di Purwokerto ya. Kalau orang luar bisa cari di Google Map, Banyumas, terus Kota Purwokerto. Nah, Banyumas itu di Jawa Tengah. Jadi masih dekat lah kalau naik kereta atau motoran juga bisa. Kalau bukan warga Banyumas ya, kalau mau mencoba. Tapi ini gunung Maduran lebih arah asin. Nggak asin banget, karena nasi juga pas. Darah. Kalau orang luar Purwokerto mau ke sini, misalnya kalau jauh kan, masa cuma nyobain ini bebek doang kan? Nah, aku ada rekomendasi wisata ke Baduraden. Dalam Anyar itu menara teratai, terus Andang Pangrengan, Pandrian Bidu, Telaga Sunyi, masih banyak lagi. Oke. Mungkin
mungkin next video cobain makan makanan yang pernah di review influencer yang di YouTube, tapi yang masih di area broker store gitu, lainnya masih juga juga. Kalau yang jauh-jauh belum bisa, belum ada modal. Jadi tahu apakah yang di review influencer itu beneran enak apa enggak, penasaran aja. Nah ini beneran enak. Mantap. Kulitnya ini wah nanti buat nanti. Tapi kalau begitu mantap. Ah, setnya susah. apa adanya dulu aja. Kalau suka ya boleh di subscribe, kalau enggak ya apa-apa, tonton aja. Kalau enggak kuat nonton boleh di close. Kalau mau kasih rekomendasi video makan-makan gitu lagi, boleh komen aja. Tapi channel ini masih apa ya, atau mau di kemana upload ini aja, salah-salah apa aja di upload. Tidak terlalu panjang videonya. Ini udah tinggal tulang kulit sama sambal. Takut kepanjangan. Oke, kita tutup. Thank you.